Tuah, macam mana ni tuah? Cincin tu dah jatuh ke tangan gading. Habislah kita nanti. Cincin tu berkuasa tuah. Jangan risau Kasturi. Aku sudah pun ada rancangan macam mana nak dapatkan cincin tu balik. Eh, ya ke tuah? Bagaimana? Ha, ini dia Kasturi. Kan ini cincin palsu tuah. Macam mana kita nak lawan Gading dan Daning dengan cincin palsu ni? Ha, kita tukarkan cincin yang palsu ni dengan cincin sakti tu Kasturi. Boleh ke begitu tuah? Macam mana? Kita pergi menyelinap masuk ke bilik Daning sekarang juga. Baiklah tuah. Kasturi, kau tunggu di sini. Jika ada apa-apa, kau hubungi aku. Dapat kau tukarkan cincin tu? Sudah tentulah Kasturi. Ini cincinnya. Hebatlah kau tuah. Tak sangka kau sanggup membahayakan diri kau untuk menukarkan cincin tu. Ini kerana aku tidak mahu cincin ni jatuh ke tangan orang yang salah Kasturi. Betul tu tuah. Apa kata kau saja yang simpan cincin sakti tu? Aku tak boleh tuah. Aku ni cuai orangnya. Baiklah Kasturi, aku akan simpan cincin ni elok-elok. Sudahlah, mari kita beredar dari sini sebelum Daning dan Gading tersedar. Baiklah tuah, marilah kita beredar. Gadis idamanku, hanya engkau yang satu. Hadirlah dalam mimpi-mimpiku. Selamat pagi, Daning. Gading datang masuk menghadap. Oh, engkau Gading. Terpekik terlolong, terpekik terlolong. Aku rasa baik kau tak payah nyanyi, Gading. Suara kau dah lah tak sedap. Ha, apa hajat kau datang menghadap ni? Janganlah marah, Daning. Kita kan kawan. Aku datang ni ada hajat. Hajat? Hajat apa? Kau nak makan pulut kuning ke? Tak adalah sampai nak makan pulut kuning, Daning. Sebenarnya aku datang ni nak pinjam cincin sakti kau. Kau nak pinjam cincin sakti ni, Gading? Kau nak buat apa? Sebenarnya, Daning, Aku nak... Kau nak apa? Aku nak rosakkan pesawat ayah Noni lah. Oh, nak rosakkan pesawat ayah Noni. Engkau ni Gading, itu pun susah nak cakap ke? Aku sebenarnya, Daning, malu. Eleh, malu. Penyamun. Daning, boleh tak aku pinjam cincin tu? Bolehlah, bolehlah. Tapi pinjam jangan lama-lama tau. Susah aku nak dapatkan cincin ni. Yelah. Terima kasih, Daning. Wah, bang. Dah lama kita tak santai bersama-sama macam ni kan? Betul tu, Noni. Kalau kita dapat meluangkan masa macam ni bersama-sama, kan bagus? Betul tu, bang. Seronoknya korang bersantai, eh? Hey, Habib! Noni! Eh, engkau Gading. Apa tujuan kau datang kemari? Kau tanya apa tujuan aku datang kemari? Aku nak teh tarik sebenarnya. Teh tarik? Kau ni biar betul, Gading. Eh, teh tarik? Silap. Aku bukannya nak teh tarik sebenarnya. Aku datang sini sebab aku nak bagi amaran kat korang berdua. Amaran? Amaran apa, Gading? Eh, tadi kata nak tertarik. Ini nak bagi amaran pula. Kau ni mana satu, Gading?
Yang teh tarik tadi itu sebenarnya aku silap. Aku datang sini sebenarnya memang nak bagi amaran dekat korang berdua. Iyalah, amaran apa? Ha, amaran untuk merosakkan pesawat ayah korang berdua. Tapi kenapa Gading? Kenapa kau nak rosakkan pesawat ayah kami pula? Kenapa tu tak penting. Yang penting aku dah bagi korang amaran. Kau ni kan tak habis-habis dengan perangai buruk kau tu. Sudahlah, aku dah bagi korang amaran. Sekarang ni aku nak pergi warung Pak Mat. Aku nak minum teh tarik Pak Mat. Ada apa kamu datang kemari? Begini, Tuah. Semalam, Gading telah datang berjumpa saya dan Noni. Dan dia memberi amaran kepada kami berdua. Amaran? Amaran apa, Habib? Cuba jelaskan kepada saya. Kata Gading semalam, dia ingin memusnahkan pesawat ayah kami. Apa? Dia nak musnahkan pesawat ayah kamu berdua? Kenapa? Entahlah, Tuah. Saya pun tak tahu apa tujuan dia. Beginilah Habib, kamu bersabarlah ya. Biar saya pergi berjumpa dengan Gading. Tapi Tuah, Gading tu kan banyak muslihatnya. Janganlah kamu risau Habib. Saya ni kan pendekar cilik. Taulah saya macam mana nak selesaikannya. Kalau begitu kata awak Tuah, baiklah. Tapi berhati-hati ya. Baiklah Habib, terima kasih. Aku punya kucing kecil. Ku beri nama Eli. Eli, kukuku, kemari kukuku. Ayo lari-lari. Eli, kukuku, kemari. Lagu apa kau nyanyi tu? Ku-ku-ku, ku-ku-ku. Tak sedap langsung lah. Alang kau ni, Daning. Inilah lagu untuk kucing kesayangan aku. Eli, ku-ku-ku, kemari. Sedap tak, Daning? Lagu untuk kucing kau? Bila masa kau bela kucing, Daning? Sepanjang kau duduk dengan aku, aku tak pernah nampak seekor kucing pun. Alah kau ni, Daning. Nak bergurau pun tak boleh. Hei, Daning! Daning! Aku ni Tuah! Eh, siapa pula terjerit-jerit kat luar tu? Jom kita pergi tengok, Gading. Alah, kacau betul lah. Baru nak nyanyi. Ha, yelah, yelah, yelah. Jom kita pergi tengok. Gading! Keluarlah! Oh, engkau rupanya Tuah. Terjerit-jerit. Kau nak apa ni? Kau nak ajak aku minum teh tarik ke? Teh tarik? Aku datang sini bukan pasal teh tarik lah, Gading. Habis tu, kau datang ni nak apa, Tuah? Aku datang sini untuk beri amaran kepada kau. Aku nak kau jangan ganggu lagi kawan-kawan aku. Kau faham tak? Eleh, nak bagi amaran pula. Eh, Daning, kau tengok ni. Tuah nak bagi amaran kat kita. Hey, Tuah. Kau datang sini nak bagi amaran kepada kami berdua? Kau ni dah cukup kuat ke? Nak tahu kuat ke tidak? Marilah kita beradu tenaga. Kenapa dengan cincin tu? Eh, Gading,
Daneng, cincin yang kau pakai itu adalah cincin palsu. Cincin sakti yang sebenar ada pada aku. Ah, kau tipu. Aku tak percaya. Kau tak percaya, Daneng? Sekarang, kau terimalah. Ya! Aduh! Daneng, mari kita larikan diri. Sebelum tua apa-apakan kita lagi. Aduh!